Wuf, terima kasih Unification untuk pembaruan terbaru tentang Shibarium melalui rilis media terbaru Anda. Oke. CryptoX sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, gampil. Dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX. Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun. Dan gabung di grup Telegram dari CryptoX. Kemudian follow Twitter CryptoX. Link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe. Dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200 ribu rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bosku di CryptoX yang membahas koin-koin crypto. Oke bosku, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX. Oke bosku, kita akan bahas lagi tentang crypto dan kita akan bahas Shiba Inu. Di video kali ini kita bahas Shiba Inu karena dengar-dengar ya, yang informasi yang saya dengar dan yang saya baca bahwa Shibarium akan segera diluncurkan di kuartal ketiga ya tahun ini. Langsung saja kita ke coin market cap karena market sedang bullish. Oke. Untuk Bitcoin sendiri ini mengalami kenaikan. Wow, ini sudah pada menghijau. Wow, ini tinggi ya XRP. Wow, naiknya 12,38%. Untuk Bitcoin sendiri ini cuma sampai dengan 2,11% ya kenaikan. Dan di harga 317 juta. Kemudian untuk Ethereum ini juga mengalami kenaikan 7,67% atau di harga 18 jutaan. Kemudian untuk BNB mengalami kenaikan 5,29% atau di harga 3.500-an. Oke, kita akan bahas untuk Shiba Inu. Shiba Inu mengalami kenaikan. Wow, 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 wow. Dasar ini untuk grafiknya mengalami kenaikan yang sangat keren. Ya, lihat ini. Wow, ini pokoknya market sudah kembali bullish, bosku. Dan kalau kita lihat di sini, wow, Shiba Inu 0,1609, kenaikan 6,63%. Oke. Oke, kita langsung saja ya baca ya. Dari Watcher Guru juga ini sudah bahas tentang Shibarium public testnet akan dirilis di kuartal ketiga, mengumumkan unifikasi yang diumumkan oleh unifikasi ya. Unifikasi adalah perusahaan yang mengerjakan pengembangan Shiba Inu. Shibarium Layer 2 mengumumkan bahwa public beta testnet akan diluncurkan pada kuartal ketiga. Dan dari Unification ini sudah dites ya, untuk Shibariumnya ini sudah dites. Dan kita lihat di sini ada tweet dari Shiba Inu ya, dari Twitternya. Woof, thank you Unification. Woof, terima kasih Unification untuk pembaruan terbaru tentang Shibarium melalui rilis media terbaru Anda. Oke. Jadi memang untuk Shibarium ini sudah dites oleh Unification ya, yang bagian pengembangnya untuk Shibarium. Kita cek ya di sini ya, ini dari mediumnya dari Unification. Sebuah rantai baru lahir, found mainnet 2 Wfont, Xfont terakhir Shibarium dan semua yang ada di depan. Oke. Yayasan Unification dengan bangga mengumumkan peningkatan sukses mainnet Font Chain pada 8 Juni 11 ya waktu UTC. Keluarga Unification termasuk foundation, validator dan delegasi yang berpartisipasi semua berkumpul untuk menyelesaikan pembaruan bersejarah di jaringan Unification ke Vol 2. Oke, jadi dari Unification sendiri ini sudah melakukan tes untuk transaksi Shibarium ya.
Jadi dari token dari jaringan lain ya, dibuat transaksi untuk mengetes untuk Sibarium apakah ini transaksinya lancar ya, dari Sibarium ke chain lain ya, ke blockchain lain. Itu sudah sukses, mantap jiwa. Kemudian di sini kita lihat ya, dompet penjelajah dan web unification juga telah diperbarui untuk mencerminkan atau memanfaatkan semua perubahan baru secara akurat dengan lebih baik, dengan banyak fitur baru termasuk tata kelola tambahan yang hadir ke format web sebagai hasil dan peningkatan segera. Oke, jadi ini ya penampakannya ya, peningkatan jaringan menjadi mungkin dan we found. Oke. Untuk Sibarium sendiri ini sudah dilakukan tes ya. Sekali lagi sudah dilakukan tes oleh Unification. Dan ini ya Sibarium Private Alpha Testnet telah berhasil dijalankan selama beberapa minggu dan memungkinkan tim pengembang kami untuk membuat alat dukungan yang diperlukan secara penerapan beta testnet public yang akan diterapkan pada kuartal ketiga ya. Ini ya, Sibarium Public Beta Testnet direncanakan diterapkan pada kuartal ketiga oleh Unification ini ya, nantinya akan diluncurkan di mana nanti publik bisa melakukan testing untuk Sibarium sebelum benar-benar fix. Kemudian bulan-bulan yang akan datang untuk Unification, Yayasan Unification telah melanjutkan pengembangan inovatif sejak didirikan pada tahun 2017. Jadi nanti akan ada fase-fase pengembangan blockchain terus dari Unification. Oke bosku. Jadi apakah kalian kemarin sudah serok ya si Bainu ketika kemarin sudah menyentuh 0,11? Ya, saya sudah pernah bilang ya bahwa di 0,11 saya akan serok dan saya masih menghold si Bainu sampai detik ini. Saat ini sudah naik 0,1609, artinya itu sudah profit. Wow, mantap jiwa. Oke bosku, sekali lagi kalian ketika ingin menghold koin-koin kripto, pastikan kalian menggunakan uang dingin dan pastikan kalian do your own research. Artinya kalian harus melakukan riset kalian sendiri, tidak cenderung akan riset orang lain, dan tetap gunakan uang dingin. Itu penting ya bosku. Oke bosku, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian jika video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk ikuti giveaway yang sedang diadakan oleh CryptoX. Caranya sangat mudah, tinggal kalian subscribe, like, dan komen di video-video terbaru di CryptoX. Oke bosku, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye bye.